Sementara itu, 4 orang warga juga diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju. Lantaran diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Mirisnya, salah satu dari tersangka adalah tenaga honorer Satpol PP Kabupaten Mamuju Tengah. 4 warga yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika diamankan di sejumlah tempat. 3 diantaranya diamankan di Kabupaten Mamuju dan satu lainnya diamankan di Mamuju Tengah. Sementara satu orang pelaku diketahui merupakan tenaga honorer yang bekerja di Satpol PP Kabupaten Mamuju Tengah. 4 tersangka terjaring razia operasi Antik Marano 2023 yang dilakukan Polresta Mamuju. Mereka diduga terlibat mengedarkan narkoba jenis sabu. Hasil operasi Antik Marano tahun 2023. Adapun hasilnya, kami telah mengamankan 4 tersangka. Atas perbuatannya, para pelaku ini dikenakan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Dari Mamuju, Frendy Christian, iNews melaporkan.